Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini akan saya update lagi kondisi penanaman melon yang ada di belakang saya ini, yang mana proses ini sudah saya ulas dari proses awal sampai tanaman ini sekarang sudah akan mencapai rambatan atau ajir yang akan kita pasangkan. Nah, bagaimanakah kondisi tanaman melon kita sekarang serta perawatan apakah yang akan kita lakukan? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah updatean terkini teknik budidaya melon di lahan tanpa olah tanah dan juga proses penanaman benih langsung. Dan kami amati karena hampir satu minggu terakhir ini kondisi cuaca di tempat kami begitu ekstrim. Selama satu minggu ini curah hujan tak pernah lagi turun dan cuacanya begitu panas dan ekstrim. Dan kami amati kondisi tanaman agak sedikit terhambat perkembangannya karena tanaman ini tanpa penyiraman sama sekali ya sahabat tani, jadi betul-betul hanya mengandalkan alam. Dan inilah kondisi tanaman melon kita sekarang. Nah, setelah saya pantau, kebetulan tanaman melon ini kami kepercayakan kepada teman kita yang melakukan proses perawatan. Nah, tanaman melon kita ini perlu pengemburan tanah ya, karena kami amati tanah-tanah sekarang ini sangat begitu padat ya. Kita bisa lihat tanah sudah mulai retak-retak seperti ini. Nah, tingkat tukar kation dalam tanah ini sangat padat sekali sehingga perkembangan akar agak sedikit terhambat, yang mengakibatkan tanaman melon kita pertumbuhannya sedikit berkembang karena kemarin hanya digemburkan di sekitaran sini, otomatis perakaran tidak bisa lagi menyebar. Nah, solusi yang saya berikan hari ini kepada teman yang merawat melon karena satu minggu sekali kami datang memantau, segera melakukan proses penggemburan. Dan langkah selanjutnya nanti kami akan melakukan proses pemupukan susulan. Dan yang kedua, kami akan pasangkan tali gawer untuk pada posisi tiang, dan juga nantinya akan mengikat tanaman melon ini. Nah, untuk pemangkasan sudah kami lakukan di video sebelumnya. Jadi kita hanya menyimpan 1-2 percabangan saja utama yang ada di sini. Jadi nanti kita akan ikat tanaman melon kita ini. Dan ini cuaca begitu panas ya di tempat kami sekarang karena tingkat curah hujan yang tidak begitu turun sampai satu minggu terakhir. Dan ini untuk penyiraman betul-betul belum dilakukan sama sekali. Nah, semoga beberapa hari ini nanti akan turun hujan supaya tanaman melon kita dapat berkembang dengan baik. Dan untuk pertumbuhannya kami amati masih maksimal ya sahabat tani semua. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita akan lakukan treatment pertama, yang mana treatment ini saya sudah rekomendasikan ke teman saya untuk melakukan proses pembumbunan segera ya, nanti ke esok nanti pada sore harinya saya akan kami instruksikan untuk memupuk lagi dengan pupuk organik cair, yang pastinya di sini kami masih gunakan pupuk organik cair asam amino plus ya, untuk proses perkembangan tanaman melon kita sampai fase generatif. Nah, bagaimanakah proses pekerjaannya? Ikuti terus video kami. Nah, oke sahabat tani semua. Nah, inilah prosesnya yang saya instruksikan ke teman supaya segera melakukan proses penggemburan tanah ya, karena selama ini proses penggemburan tanah tidak dilakukan. Nah, ini sangat berperan sekali ya sahabat tani semua, karena apabila tanah padat walaupun kita pupuk yang mahal atau pupuk apapun, akar tidak akan bisa berkembang karena akar tidak bisa berkembang secara luas untuk mengambil nutrisi. Nah, solusinya sahabat tani, karena ini kita tidak lakukan pengolahan tanah sebelumnya, jadi kita hanya melakukan proses ini yaitu proses pembumbunan atau penggemburan seperti ini. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan proses pemupukan pada sore harinya. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan pengikatan dan pemasangan tali gawer seperti ini ya sahabat tani, yang sudah dipasang. Jadi tali gawer kita pasangkan 2 susun saja seperti ini ya, kemudian nanti tanaman melonnya kita akan rambatkan di sini. Nah sahabat tani semua, inilah hasil proses penggemburan yang kita lakukan ya, karena ini sudah menjelang tengah hari, jadi memang sebagian kami tidak lakukan secara keseluruhan.
Jadi prinsipnya sama yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengikatan pada tanaman melon ya, pada tiang-tiang rambatan ini. Nah, di sini perlu sahabat tani juga, walaupun ini teori yang sangat sederhana untuk mengikat melon. Jadi di sini kami memberikan pengajaran kepada teman kami cara mengikat batang melon pada rambatan supaya talinya tidak melorot. Jadi prosesnya sahabat tani gampang sekali ya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Jadi pertama melon ini harus kita rambatkan karena ini prosesnya merambat. Nah, untuk proses pengikatan di sini sahabat tani perlu perhatikan teknik-tekniknya juga. Jadi langkah pertama kita ikat pada posisi sini ya, saya ikat satu kali seperti ini. Nah, kemudian kita ikatkan di tiang seperti ini. Nah, kita ikat seperti ini supaya melonnya tidak melorot ya. Nah, cukup seperti ini, kasih keras ya, pasti jamin tidak akan melorot ya sahabat tani. Nah, ini kita lihat hasil akhirnya. Nah, prinsip yang lainnya sama yang akan kita lakukan. Jadi kita akan rambatkan posisinya seperti ini, lihat kita lebih kencang. Jadi nanti tinggal kita pasangkan tali rambatan seperti ini menggunakan tali gawer yang nanti kita akan posisikan di sinilah bakal-bakal buah nanti bergelantungan insya Allah ya. Semoga hasil akhirnya akan memberikan hasil yang nyata, amin. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah informasi pada bagian part kali ini. Sampai jumpa pada informasi part selanjutnya. Nah, kalau ada yang belum jelas dari apa yang kami sampaikan kali ini, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.